Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan sedikit membahas tentang insektisida yang mempunyai bahan aktif di Mehipo. Nah, kebetulan insektisida yang mempunyai bahan aktif di Mehipo mempunyai merek dagang Narahipo. Nah, ini Narahipo. Jadi insektisida yang akan bahas kali ini adalah merek dagangnya Narahipo. Nah, ini dengan berat bersih 500 ml atau setengah liter, ini harganya ini kalau nggak salah ini sekitar 35.000 ya. Itu lupa karena ini sudah habis juga, makanya saya agak lupa harganya. Ini sekitar 35.000 rupiah. Nah, jadi Narahipo ini adalah insektisida dari perusahaan Narapati ya. Nah, ini ada perusahaannya. Nah, ini dari PT Samudra Utama Narapati. Nah, ini bisa dilihat. Nah, terus insektisida di Mehipo ini atau insektisida Narahipo ini untuk mengendalikan hama seperti hama kaper. Ini kaper ya, yang akan menjadi penggerek batang. Nah, terus ini penggerek batang atau sundep, lalu ini ada wereng. Nah, jadi insektisida Narahipo ini khusus digunakan untuk tanaman padi ya, untuk mengendalikan hama wereng, urusan penggerek batang dan kaper. Nah, penggerek batang ini sama juga dengan sundep ya. Nah, sundep kalau masih kecil itu petani biasanya mengatakan sundep. Terus kalau sudah padi mengeluarkan malai, nah itu petani-petani biasanya mengatakan beluk, seperti itu. Nah, sebenarnya itu disebabkan oleh satu hama yang sama, yaitu penggerek batang, seperti itu. Nah, terus untuk penggunaannya ya, di sini bisa dilihat. Nah, ini untuk penggunaannya. Nah, hama sasaran ini penggerek batang, terusan ada lagi wereng coklat. Nah, ini dosis anjurannya yaitu 2 mili sampai 4 mili per liter. Nah, berarti kalau kita menggunakan tangki ukuran 16 liter, kita bisa menggunakan 30 mili. Nah, minimal ya 30 mili dalam ukuran tangki 16 liter. Nah, terus ini bisa dicampur juga dengan pupuk cair, pupuk daun, maupun pupuk buah. Nah, biasanya saya menggunakan pupuk daun itu di fase vegetatif atau fase pertumbuhan, saya menggunakan pupuk ultradap ya. Nah, terus saya tambahkan lagi fungisida antrakol, seperti itu. Nah, karena ini bentuknya SL, 505 SL, yang mana SL ini adalah soluble liquid. Jadi ini kalau kita mencampur dengan fungisida yang memang bentuknya tepung atau granul, jadi yang harus dilarutkan yaitu yang bentuknya tepung dulu atau yang granul dulu. Misalkan kita dengan dengan fungisida antrakol, jadi yang harus dilarutkan yaitu antrakolnya dulu ke dalam air yang sudah dimasukkan ke ember, lalu ditambahkan yang bentuknya SL, dan yang terakhir itu pupuk, dan terakhirnya adalah perekat, seperti itu. Nah, terus misalkan kalau dicampur dengan insektisida Regen ya. Nah, jadi karena Regen itu SC, yang harus dilarutkan terlebih dahulu itu Regennya ya. Setelah Regen baru SL, Narahipo ini, lalu yang terakhir perekat, seperti itu. Nah, ini bahan aktif di Mehipo ini menurut saya hampir semua formulator atau perusahaan insektisida itu atau perusahaan pestisida itu memproduksi bahan aktif ini, seperti merek Manuver itu sama juga bahan aktifnya di Mehipo. Nah, terus ada lagi Spontan, nah itu sama juga bahan aktifnya di Mehipo. Nah, cuma kalau yang paling besar kalau nggak salah sih ini Narahipo itu 505 SL, tapi kalau yang Manuver itu sekitar 400 SL kalau nggak salah ya, saya juga lupa. Nah, tapi ini lebih condong untuk mengendalikan kaper ya, kaper dan penggerek batang ya. Kalau untuk wereng menurut saya ini kurang ya, walaupun ini memang bahan aktifnya sama seperti Manuver. Nah, tapi menurut saya itu kurang. Nah, kalau Manuver lah itu baru lebih ke werengnya daripada ke penggerek batang atau ke sundep ya. Nah, di situ kadang saya juga bingung. Satu bahan aktif, artinya bahan aktifnya sama, merek dagangnya berbeda,
berbeda juga dari perusahaan. Terkadang di situ apa ya, hama sasarannya pun tidak semuanya sama. Biasanya ada kekurangan dan atau ada kelebihan masing-masing dari suatu produk itu, walaupun bahan aktifnya sama. Nah, itu menurut saya sudah tidak heran lagi ya di dunia pertanian atau di dunia pestisida. Ya, karena memang saya kira suatu perusahaan pasti mempunyai kelemahan atau kekurangan masing-masing. Saya rasa seperti itu. Nah, mungkin cukup video kali ini. Apabila bermanfaat, silakan di-like dan di-subscribe channelnya. Sekian, terima kasih.